dari tim Blade Esports. Nama saya Rido Dugisena, nickname Awkarim. Halo, nama saya Setiawan Tandi, nickname game TD, saya dari Blade Esports. Halo, aku Trik dari Blade Esports. Halo, saya Faria Daha, nickname game saya Cimoy, saya dari tim Blade Esports. Untuk kondisi darurat mungkin kita tidak mendapatkan kompon yang kita inginkan, tapi kita tetap tenang, tetap fokus, tetap melihat map posisi mana yang bisa kita mainkan. Meskipun kita tidak dapat posisi yang kita mau, tim ini kita tetap komunikasi dengan sangat baik, tetap fokus. Meskipun kita tidak mendapatkan target posisi yang kita mau, kita tetap berusaha mencari posisi terbaik. Yang paling sulit kayaknya dari tim Blitz, karena mereka mainnya rapi dan mereka disiplin. Mungkin kita bakalan belajar dari mereka juga. Itu sih paling dari kita. Keunggulan tim kami lebih kuat dari segi bermain empat orang, dan juga dari segi aim. Dan walau kami terculik satu orang, kami tetap keras dalam bermain dengan sisa orang yang ada. Menurut kita yang paling berkesan, yang kita bisa mengekill DZX dan E36 di kompon yang sama, kita bisa mengklirkan dua tim sekaligus. Harapan kami semua adalah untuk lolos EWC dan PGS. Itu adalah keinginan kami semua. Rencana kita pasti akan bonding agar teamwork lebih bagus, dan kita akan cari cara agar mental kita stabil, karena kita weekend kita pasti kasih yang terbaik. Kita bakalan juara di PGS dan EWC, itu harapan kita. Kan kita bakalan usaha terus membanggakan Indonesia di kancah internasional. Amin, amin. 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 Untuk yang support selalu tim Bleed dari Indonesia, dari keluarga kita semuanya, terus tetap dukung kita. Meskipun kita di bawah atau di atas, tetap dukung kita. Kita pasti kasih yang terbaik. Kita di sini mau menang. Bermain untuk menang. Go! Go!